kepada yang masih prihatin menerima musibah, saya doakan diberi kesabaran, terus paling kesehatan. Ini kebetulan karena musibah yang mungkin melanda. Saya dan teman-teman semua bisa untuk semangat perjalanan. Harapan Ibu untuk
desa Keragilan yang jembatannya ambruk untuk masyarakatnya apa ini? Ya, semoga dengan tentunya sementara belum terjadi ya, jangan terjadi karena mempengaruhi kondisi yang sudah seperti ini lebih parah lagi. Dan himbauan nanti untuk masyarakat lewat camat ya, juga lewat pemerintah supaya tidak mengambil batu, terutama yang agak jauh dari jembatan, karena ini kenyataannya dekat sekali ya dengan jembatan mengambilnya batu lainnya. Sekarang itu nanti kita berfungsi tindak lanjut dengan peraturan ya Pak, peraturan di sini mengancam dari sini ya, dari situ terutama dan